Tiga bajak laut berhasil menculik seorang anak yang menggunakan perhiasan begitu banyak terbuat dari emas. Mereka tidak sadar bahwa anak tersebut adalah anak seorang ratu di tempat ini, penduduk asli. Diceritakan ratu merasa kehilangan karena anaknya belum juga tiba dan juga penjaga-penjaganya tidak tahu kemana sang anak pergi. Kita lihat saja langsung di TKP. Jadi marching band begini, Bu? Loh iya dong. Kamu sebagai anak buah marching band, aku sebagai mayonet. Ya. Mayonet, mayoret! Mayonet, mayoret! Itu kan yang bener. Kita ini orang hutan loh. Hah? Orang hutan? Iya maksudnya yang hidup di hutan, kita nggak bisa primata ngomong. Primata dong, Bu. Kita nggak bisa ngomong. Orang banyak. Yang tinggal di hutan, jangan orang hutan. Kapan ngomongnya, Bu? Kita nggak ada yang tahu artinya dong. Ya udah. Bu, kenapa? Bahaya, Bu. Bahaya ada apa? Sudah aku ingin mengatakan dapat sesuatu padamu, Bu. Silakan. Kenapa, Bu? Tengku senep. Itu dia. Karena perut ibu sudah belum makan kan, Bu. Persediaan makanan kita sudah habis, Bu. Saya sudah 1 jam nggak makan. Kamu harus bisa mencarikan makan saya sekarang ini. Aku tidak mengerti bagaimana itu bisa terjadi, tapi aku menemukan apa? Sebuah jejak langkah yang sangat besar, Bu. Mengerikan sekali. Itu kaki saya. Kamu maksud gak hafal sih sama kaki pimpinan kamu? Ibu, ini kakinya kecil, badannya besar. Kalau ini jejaknya gede, badannya kecil, Bu. Iya, ya. Mengerikan sekali. Hah, takut. Takut kok kayak gitu sih reaksinya? Takut, terus, gitu dong. Terus orang itu... Jejaknya besar sekali, Bu. Hah? Besar sekali. Besarmu kok melihatnya saya. Jejaknya besar sekali. Itu berarti manusia purba kalah pasti. Saya curiga itu binatang buas, Bu. Masa? Emang dia ngomong sama kamu kalau dia binatang? Ya enggak, karena aku hanya menemukan jejaknya. Aku hanya mengira-ngira bahwa itu adalah binatang buas, Bu. Ratu sawan ya, Ratu ya? Ratu kenapa? Saya sangat pusing sekali dengan berita-berita yang datang sekarang ini. Sekarang, ada ular. Kepala Tukuh! Kepala Tukuh! Kepala Tukuh! Ya, ada apa? Ada berita yang sangat menyeramkan. Berita yang sangat menegangkan. Ada penari hula-hula. Kepala Tukuh! Kepala Tukuh! Ada Kepala Tukuh! Coba, coba. Kamu tenang dulu. Oke, jangan panik. Kenapa? Jelaskan pada kita. Ada apa? Jadi, saya tuh lagi mencari Alwi kemana-mana, Kepala Tukuh. Dia hilang. Alwi itu siapa? Anak itu gak tau ayang kepala suku. Oh, anakku namanya Alwi. Mas, anaknya sendiri. Tahu namanya. Kan ibu yang ngasih nama. Gua ini kalau lapar, pikun. Oh. Tahu gak? Karena pasti dari makan sudah habis. Maklumlah kalau ratu seperti ini. Terus. Oke, baiklah. Saya pusing, Ratu. Saya cari ke pesisir pantai. Saya melihat ada sebuah rumah nanas yang besar berisi orang-orang yang aneh. Dan mereka sedang mengikat Alwi. Panik. Aduh. Siap, Bu! Kamu harus bisa mencari anakku! Sekarang! Iya, aku lagi mencarinya, tapi aku tidak mau cari kemana, aku bingung, Ibu. Ya kamu nanya itu jejak-jejak orang itu di mana pasti ya. Kamu menemukan anakku. Mereka itu bentuknya aneh-aneh. Jadi kamu bisa cari jejak kakinya. Tata, kamu kenapa sih? Kenapa? Goyang. Saya kan penari hula-hula. Allah. Sebetulnya aku juga goyang, cuman gak kelihatan. Ah! Ratu! Apa? Tenang. Tangkap! Masuk di kamar! Shh, tenang. Semuanya dapat foto entar. Pengar! Ini dia, tangkap! Dia yang mau menculik Alwi! Tangkap! Ini udah? Masukin kamarku. Orang masukin kamar. Ibu, masukin sel! Kurungan! Masukin sel! Masukin kamar! Ratu kesepian! Ini orang inisiatif, saya sudah... Main masukin kamar. Tidak punya suami.
Ini suami saya. Oh ini? Oh iya. Cakep ya? Bagus. Kayak foto model. Saya. Ada apa sih kalian sebetulnya? Aku lagi panik, Mas. Panik? Masalah anakku. Anakku dia diculik orang. Aduh, nih Ratu. Siapa yang diculik kira-kira? Ratu dia tuh penjahat nih, Ratu. Masa penjahat kok ganteng? Gimana penjahat gak ada yang ganteng? Tumben. Bentar. Tumben banget lu, Nung, bilang gua ganteng. Iya, kumismu kayak kecoa berbaris. Biasanya sebut lagi. Kamu jangan bergerak. Aku tahu kau menawan putri dari ratu. Kamu sudah putra! Kamu itu putra laki-laki. Oh. Ini toa banget suaranya. Kuping gue. Maaf, Bang. Gak apa-apa, Neng. Jangan bergerak. Dari tadi gue diem aja. Kau jangan melawan, ya? Iya, bentang-bentang baru pulang umroh. Sombong banget orangnya. Apa hubungannya sih? Gerakan. Astagfirullahaladzim. Apanya? Kalau dia melarang kamu bergerak, aku minta kau bergerak. Tujuannya bergerak, apa, Bu? Terus kamu ngapain? Aku lihat. Kembalikan anakku! Bukan aku yang menculik. Bolong. Siapa? Bolong, bohong. Bohong. Gue ikut-ikut najis, gak lucu ya. Gua bilangin, ajis itu aliran sesat dari ikutin. Aduh. Ya kan kan bolong gitu ya. Yang begitu langsung. Jangan diikutin. Hei, kamu jangan bodong. Nah ini baru nih. Wah, dia denger lagi. Apa? Bodong dia bilang nih. Oh, bodong. Padahal ikutan bohong. Ajis juga. Iya. Kamu. Lucu gak, Bu? Lucu. Gak lucu ya? Aduh. Sudah jangan banyak monyong. Aduh. Aduh. Bohong. Itu ngomong. Ikut ajis juga ya? Ikutin lu. Emang gue monyong apa? Ayo. Ya udah kamu aku tangkap ya. Ya udah tangkap aja. Balik kembalikan Alwi. Pegang dia. Lalu diapakan? Masukkan. Orang dari tadi minta masukin lu udah orang. Lagi kenapa sih? Lagi kenapa sih Ratu? Ratu nih tadi udah tangkap. Udah ditangkap, tangkap. Minta masukin. Akhirnya salah satu bajak laut pun ditangkap oleh sang ratu kepala suku ini. Apa yang akan dilakukan oleh sang ratu akan kita lihat. Jangan kemana-mana, tetap di 28 Java Live.